Minasan konnichiwa. Dewi Toni no Koso. Selamat siang semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. Eh, kongkai wa news bu NHK Easy News no kona de. Hitotsu no News wo Ya di segmen NHK Easy News belajar bahasa Jepang lewat berita, saya akan mengangkat satu berita tentang Jepang. Baik, kali ini judul beritanya adalah Yamana ken no Momo. Coronavirus suka hayakunakunaru yoni. Eh, berita ini di merupakan berita tanggal 5 Agustus ya. Um, 5 hari yang lalu ya. Um, sih keng no momo-momo ini buah persik ya. Buah persik seperti ini. Uh, pernah makan, mungkin agak mahal ya kalau di Indonesia, di Jepang juga sama sih. Momo itu biasanya 250 yen atau 300 yen, sekitar 40.000 untuk 2 biji ya. Dua buah jadi, um, ya, satu buahnya dua puluh ribuan lah ya. Nah, tapi di Indonesia juga akhir-akhir ini buah um, mahal juga ya, sama ya. Ada yang satu bijinya lima belas ribu dua puluh ribu ya, sama berarti. Padahal penghasilan orang Indonesia lebih lebih rendah daripada di Jepang kan ya, jadi ya Jepang masih lebih untung begitu ya. Karena gaji mereka juga kan um, minimal uh, 10 juta mendapatkan sebulan, ya. Oke, okay. yang normalnya katanya 20 juta, 25 juta sebulan. Hai, uh, di sini Momo, buah persik uh, yang ditanam di Yamanashi. Oh, Yamanashi ini prefektur um, dekat dengan Tokyo, lah, ya. Tokyo sebelah kiri dikit, gitu, ya. Itu Yamanashi. Ini terkenal dengan buah-buahannya juga, ya. Apel. Kalau tidak salah juga ada ya dari Yamanashi. Uh, kemudian juga ini ya, momo. Momo di Jepang ini uh, apa ya? Dia lembut terus um, agak lembek sih uh, yang yang bagusnya itu. Dan terkait dengan momo ini menarik sekali waktu saya pergi ke Cina ya. Itu momonya itu memang murah I ichi karena sepuluh ribuan sih satu. Tapi keras gitu ya, jadi mungkin kalau bagi orang Cina, momo ini dimakan kayak bengkuang gitu ya, mungkin ya, agak-agak keras gitu ya. Hmm. Tapi kalau di Jepang, marketnya itu orang Jepang itu suka yang lembut, suka yang lunak gitu ya, jadi di, di ini dibuat masak begitu ya e eh, virus suka hayaku yoni ya nakunaruyoni agar supaya virus corona bisa segera hilang begitu ya ini mungkin harapan dari petani momo kita lihat ya isi beritanya seperti apa saya akan baca ya dari awal sampai akhir ya isi beritanya eh, J. e je furutsu yamana shi wa atarashi coronavirusu ga hayaku nakunarukoto negate koshu de e eh, yogen の鳥という鳥の絵をつけた桃を作りました。予言の鳥は、えー、150年以上前の本にたくさんの人が死ぬこれらという病気が広がることをみんなに教えた鳥だと、えー、書いてあります。えー、予言の鳥 の形の特別なシールを、えー、赤くなる前の桃に貼ります。えー、シールは、えー、光,の光を通さないためシールのところだけ白いままになって頭が2、えー、つある予言の通りの絵ができます。 この桃は JA フルーツ山梨の店で1個1000円で900個ぐらい売っています。JA の人はコロナウイルスの問題で暗い気持ちになった時、この桃を食べて喜んでほしいですと話しています。うわー、高いね。マハルや。1トブワイト Oh, ini momo istimewa ya. Satu momo rp uh, 120.000 rupiah. Wih, Anda mau beli? <laughs> Coba beli di Jepang ya. Kita simak satu persatu kalimatnya. JE JA Furutsu Yamanashi atarashi koronawirusu virus ga nakunaru koto negatte koushu shi de yogen no tori to iu tori no e momo Ya. Um JF Furutsu Yamanashi ini uh, Japan Agriculture ya. Eh uh, buah-buahan uh, bagian Yamanashi begitu ya. Itu uh, dengan apa ya? Dengan diiringi doa begitu ya agar supaya virus corona itu bisa segera hilang begitu ya. Maka mereka membuat momo yang sudah dicap begitu ya gambar burung yang namanya Yogeng Notori ya di Koshu di kota Koshu di prefektur atau provinsi Yamanashi. E eh, Yogeng Notori wa e eh, 150 nen ijo mae no ni ya. Terkait dengan kosakata Yogeng Notori itu Uh, tertulis Tokai Tei tertulis di buku uh, lebih dari 150 tahun yang lalu ya. Uh, Taksanohito no ga sinu korera to biokiga ga hirogaru koto minna ni tori ya. Uh, burung yang memberitahukan kepada semua orang ya terkait dengan Uh, penyebaran penyebaran korela ya yang dapat mengakibatkan uh, meninggalnya orang banyak pada saat itu ya. Hmm. De eh Yogen no tori no katachi no tokubetsu na shiru o akaku suru mae no momo ni harimas ya. Jadi si stempel ini ditempel ya di uh, momo uh, bagian depan Ya, ya oh, maaf bukan depan ini, mai ini sebelum ya. Pada bagian momo sebelum si momo ini berwarna merah, jadi pada saat putih ya dia dicap uh, dengan cap yang khusus ya siru. Siru itu stempel ya kalau ini stempel khusus ya berbentuk ini yogeng notori ya. Uh, Kemudian si ruah sanaitame agar supaya si um, shieldnya ini ya si apa stempelnya ini tidak terkena atau tidak tembus cahaya ya si runotokorodake si roymamanninate ya oh diusahakan untuk supaya tidak cahayanya masuk sini ya jadi bagian stempelnya itu ya menjadi berwarna putih begitu ya. Atamaga futatsu aru yogeng notori. Yogeng notori no ega dekimas ya sehingga um, dihasilkanlah ya gambar si yogeng notori ini ya yang memiliki dua kepala oh ini ya ini kepalanya ini kepalanya ini badannya ya terbalik. Hai de eh, konomomo wa E, JE Fruits Yamanashi no misede, momo ini e, Uteimas, dijual di mana di toko Yamanashi JE Fruits ya di Japan Agriculture Fruits Yamanashi ya ya hmm, apa ya kalau di kita ya istilahnya yang memproduksi buah-buahan. Hmm, itu ya di di toko itu dan dijual berapa coba ya ini satu buah seribu yen pakai uh, dan hanya dijual kira-kira 900 buah ya ini mungkin buat orang yang ingin kenangan begitu ya atau uangnya banyak ya uh, bingung mau dibelanjakan ya sudah belanja momo saja ya ini cepat habis uangnya ya hai De JA no ya, si orang JE-nya berbicara seperti ini. Coronavirusu no mondai de kurai kimochi ni toki, ya, pada saat uh, kita mungkin jadi punya perasaan yang apa? tidak tidak bersemangat begitu ya, uh, karena masalah virus corona ini, ya, diharapkan ya dengan keberadaannya Momo ini atau buah persik ini dapat uh, dimakan dengan eh bahagia yorokonde hoshi ya kami berharap agar anda semua bahagia bisa memakan eh, buah persik ini seperti itu sudah ya oke gimana ada yang mau ditanyakan terkait kosakata nengau itu berharap berdoa ya cukuru membuat lalu kemudian sinu mati ya korera ini korela Kolera, ya kolera, penyakit kolera. Um, jadi, mungkin ini burung yang berjasa, ya, pada saat itu, ya, entah ini betul atau tidak, ya, saya kurang tahu. Um, burung ini maksudnya nyata atau tidak, saya kurang tahu, ya, tapi ini di sini, minani tori ya, uh, burung yang memberitahukan kepada semua orang. ya terkait penyebaran uh, penyakit korela pada saat itu yang mengakibatkan banyak orang ya eh mengakibatkan banyak orang meninggal. waktu oh, hikariotosu itu uh, mat, atau sinarnya lewat ya melewati si stempel itu ya. Hmm, ya jadi memang yang tidak dikenai matahari ya sinar cahaya ternyata warnanya tetap putih gitu Ne. Hai. Ya, uh, kurai kimochi, akarui kimochi. Ne, watashitachi akarui kimochi de yorare mashion ni, Ya, um, demikianlah pembahasan terkait berita tanggal 5 Agustus ya. Saya kira sudah selesai untuk berita tanggal 5 Agustus ini. Kita akan berlanjut ke berita tanggal 6 Agustus ya. Mudah-mudahan sore ini saya bisa buatkan videonya karena Sebentar lagi saya harus ikut pelatihan lagi, jadi di off dulu ya. Oke, okay, Dewa Sayonara.